asli Terengganu lah. Betul, asli Terengganu. Dengan orang yang buat sendiri pun Terengganu. Orang Terengganu. Okay, saya scope macam ni sebab nak bagi dia punya kuantiti tu sama. Banyakkan aiskrim tadi? Nah, tak, bukan aiskrim. Kalau tak biasa orang pakai tangan. Ya, betul. So, tangan bila bila dah berlemoy, nanti benda tu tak cantik. Maksudnya ada ada banyak, ada sikit apa semua, tak okay. Tak adil lah. So dia sekata lah. Ya, lebih kurang maksudnya dalam 25 gram untuk satu skop ni. Ni memang asli Terengganu. Yang saya pakai ni 100% sagu dan isikan, isikan selayang. So yang ni RM3 4 batang, RM6 9 batang, RM10 16. Panas-panas ni pagi-pagi pun dah ada eh? Ya, betul, pagi-pagi dah ada. 7.30 dah, biasanya 7.30 tu dah on dah. Makan kopok pagi-pagi. Betul. Makan kopok sekali dengan nasi dagang. Sebab kalau dekat Terengganu, ini adalah pair yang yang ngam lah. Makan kepuk ni memang untuk breakfast. Kalau dekat Terengganu lah. Terengganu ni boleh kata 24 jam kepuk lah. Haa, gitu. Kepuk sokmo. Kepuk sokmo. Ah, dia akan kembang macam ni. Tapi bila dah dia panas, dia akan kembang. So kalau katakan bila dah sejuk sikit, dia akan kecut sikit. Sebab apa? Sebab isikan ni lagi banyak dari tepung. So benda tu tak, tepung tu tak hold lah, tak pegang lah. Oh, tapi benda tu, benda tu masih lagi macam besar macam tu. So so biasanya benda tu tepung lah. 90% barang ni semua saya ambil kat Terengganu. Dan sos pun sama. Sos. Ya, sos pun sama. Ya, asli Terengganu lah. Betul, asli Terengganu. Dengan orang yang buat sendiri pun Terengganu. Orang Terengganu. Bahasa tu Terengganu mana? Saya Marang. Marang. Saya yang nak makan sebenarnya. Asalnya saya yang nak makan. Last-last saya buat sendiri. Jadilah ni. Kepuk getek. Biasanya dia akan crack macam ni. Ni, dia akan crack macam ni. Yang tu cun lah. Dia punya apa? Presentation pun comel. Okey dah. Betul? Ya, betul. Kedai kat mana ni, bang? Kedai dekat Bukit Damansara. Dekat dengan Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Masjid yang Alif Sata buat subuh macam Jumaat tu. Oh, okey. Okey. Yang ni jap. Yang ni set untuk RM6. Sos pun dari Terengganu kan. Pedas tak sos ni? Sos tak pedas, dia manis. Pedas manis kan? Dia tak pedas sangat. Maksudnya budak pun boleh makan lah. Okey.